Halo Fiksiku. Berjumpa lagi bareng Syafri dan juga Dele di acara Fiksiku. Nah, hari ini kita mau ngapain Syafri? Pastinya kita bakalan nonton film bareng. Nonton film lagi kita. Tuh. Tapi kita mau nonton film karya siapa sih sebenarnya? Pastinya karya dari mahasiswa-mahasiswi Universitas 11 Maret Surakarta. Pastinya keren-keren banget gak sih karya-karya mereka itu? Oh iya, hari ini kan kita mau nonton film nih, tapi genrenya apa Syafri sebenarnya? Nah, jadi Dele, kan kita kemarin udah nonton bareng nih yang bergenre horor udah. Iya, pasti kamu takut-takut gak sih? Iya, yang kita teriak-teriak di belakang itu kan. Oke, terus? Horor udah, terus kemarin apalagi drama ya? Juga. Drama udah, kita nangis-nangis bareng juga kan. Sedih. Terus kali ini kita ada film yang bergenre romance. Judulnya apa Syafri? Jadi judulnya Dua Jarum, Satu Jam. Nah, kita boleh spoilerin dikit ya sih? Boleh banget, biar pemirsa di rumah ini pada penasaran nih. Pastinya. Filmnya gimana sih? Gimana? Jadi nih, film ini berkisahkan tentang dua orang cowok dan satu orang cewek nih. Waduh, gimana nih? Rebutan jangan-jangan. Iya, Pak. Cinta segitiga? Atau segitiga yang lain? Nggak tahu nih. Karena kita juga belum nonton, pemirsa. Kita juga tadi disuruh nge-spoilerin kalian aja. Jadi yaudah, kita tonton aja bareng-bareng ya, nggak? Iya, udah penasaran kan? Karena kita juga penasaran nih, Del. Parah. Penasaran? Langsung aja, ini dia. Dua Jarum, Satu Jam. Pus. Itu yang dekat tower, cepet. Itu kejar. Ih, kok kamu gak bahasa aku sih? Ini lihat dong, aku lagi main game. Ingin main game daripada aku. Gak ngambek. Ben. Parah banget dah lu emang. Malah ikut-ikutan lo. Yuk. Pergi dulu ya, Roy. Jalan, Bro. Iya. Tadi makanannya enak ya? Capek lah. Kamu suka enggak? Lumayan. Hello and a warm welcome to everyone across the globe. We should be on the way very shortly. The players will be with us anytime. There is some activity down on the touchline. It seems there's going to be a change. Iniesta. Sergio Busquets. Ngapain sih Sarah pakai telepon-telepon segala? Ini juga cewek, Ben. Biarin aja lah. Gol! Lau cukup. Oke loh. Tadi gue lagi gak fokus gara-gara Sarah nelpon.
By the way lanjut nih, besok kan lu kuliah pagi. Lanjut lah. Gak terima gue kalah. Pokoknya gue malam ini harus main sampai gue menang. Go! Ampus lu, malam ini gue bantai habis-habisan. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Ben, kencing dulu ya. Keylor Navas, maybe was unsighted by his own defense there. Just look at the way the ball sneaked through that defensive line, and I don't think he could pick it up until it was way too late. Bus gue telat. Hey, Sar. Muka lu kenapa speak gitu deh? Dia tuh bikin kesel dari kemarin. Telepon gak diangkat, chat gak dibales. Kesel lah gue. Ngeselin tau gak? Makin kesini, dia makin nyewekin gue. Sar, lu tuh harus lebih tegas ya sama Ben. Coba lu tuntut perhatian. Masa cewek primadona kayak lu disia-siain? By the way, happy anniversary ya. Jangan galak-galak sama Ben. Hah? Lu inget? Ya ampun Roy, terharu gue. Thank you ya Roy. It's okay. Yang bukan pacar gue aja inget. Lah, si Ben belum ngucapin? Belum, ayo mau kesel banget. Kamu kok gak telepon aku semalam? Mana? Ketiduran. Semalam lu sampai sama Roy, terus capek. Bener ya, makin lama makin gak ada pedulinya sama aku. Kenapa sih? Telepon gak diangkat, chatnya dibales. Bentar. Aku pesan minum dulu ya. Aku nanti pesanin kamu. Nih, pesanan kamu, Sar. Loh, kok ini sih? Kamu lupa ya minuman kesukaan aku? Matcha. Mah, Raya aja tahu. Kamu tuh bener-bener ya, makin lama makin gak ada pedulinya sama aku. Ya udah sih, minumannya diributin. Kalau nggak mau ya nggak usah diminum. Loh, kok kamu balik marah sih sama aku? Ya kamu main bikin kesimpulan sendiri. Ah, udahlah. Kamu nggak inget kan hari ini hari apa? Enggak kan? Serahlah. Sampai kapan kita diem-dieman kayak gini? Apa kamu udah gak mau lagi ngomong sama aku? Capek ngomong sama aku? Capek ngeladenin aku? Jawab, Ben, jangan diem. Bukan aja. Karena kamu jadi banyak nuntut. Mau ini, mau itu. Suka-suka kamu doang. Loh, wajar dong kalau aku banyak nuntut. Tahu kenapa? Karena kamu gak pernah peduli sama aku. Kamu cuma peduli sama dunia kamu doang, tau gak? Sampai kamu lupa kalau hari ini kita enif. Hah? Kamu tuh egois tau gak, Sar? Sadar gak? Pernah gak aku nuntut? Emang susah ya ngertiin aku? Kamu gak pernah nuntut karena kamu gak pernah peduli, bisa gila, tau gak? Apa? Gila kata kamu.
udah tahu gue, Ben. Sia-sia gue udah tau nyakitin jadi orang. Udah lah, Ben, gak usah dipikirin. Mau gimana lagi? Emang lo berdua gak cocok menurut gue. Lo kenapa baru bilang gini sekarang? Gue gak tega aja, Ben, bilang ini ke lo. Kenapa gue mau cek? Ya udah, gak usah ngejar cewek. Have fun dulu aja kita. Bego. Tolong. Ben, udah, Ben. Kenapa gue biarin Sarah pergi sih? Kenapa gue kasar sama dia? Gue kok bego banget sih? Sarah udah baik banget sama gue. Tapi kenapa gue jahat sama dia? Enggak, Ben. Lo gak jahat. Ini juga demi kebaikan lo berdua. Dan kebaikan gue. Berisik gak nih cewek? Lu yang berisik. Komentar mulu. Tapi gua rasa nih cewek mirip Sarah ya. Apaan sih lo? Lu apaan sih? Lagi kenapa sih? Gak asik banget dah. Gua lagi bingung. Gak jelas lo. Jadi gini, gua kayak terjebak di antara dua pilihan. Dan gua bingung harus milih yang mana. Konsekuensinya apa ketika lo harus memilih? Kalau gue beli yang pertama, gue membohongi diri gue sendiri. Tapi kalau gue milih pilihan yang kedua, harga diri gue jatuh. Nah, siapa sih orangnya? Ah, lo juga nanti tahu. Gila tau gak? Gila kata kamu. Ben, ada yang lebih baik ya daripada aku? Lebih perhatian daripada aku? Atau yang lebih daripada aku? Enggak. Bohong. Serem. Sebenarnya apa sih yang kamu sembunyiin? Jangan-jangan kamu selingkuh ya? Kenapa kamu gak pernah suka aku pegang tangannya? Kamu gak pernah telepon aku duluan? Cuek banget. Telepon aku didiemin, chat aku gak dibales, tanggal ini dilupain, minuman kesukaan yang aku pesen pun kamu lupa. Kenapa? Kita udah lama loh jadian. Tapi kamu gak pernah merasa nyaman sama aku. Senyaman
kamu sama Roy. Lihat deh foto-foto gue, Ben. Mana? Lucu ya? Jelek amat dah lu, Ben. Lo kalian jelek. Emang iya ya, gua jelek. Ben. Jadi gak kita main PES? Jadi. Bentar, gue ngambil minum dulu ya. Oke. Ben, lo gak jahat. Ini juga demi kebaikan lo berdua. Mas, udah mau tutup. Ada kaget gak sih sama plot twistnya dari film 2 jarum 1 jam tadi? Keren banget gak sih? Kita aja kayak kaget. Iya, aku aja masih sampai kaget sekarang, ya ampun. Gak nyangka gitu, jadi kisah yang awalnya yang katanya 2 cowok 1 cewek itu tadi. Ternyata begitu. Aduh pusing. Tapi sumpah keren banget sih ini filmnya. Keren banget sih, karena plot twistnya tuh kayak emang gak disangka-sangka ya, karena temenan mereka kan. Jadi, iya bener aja, banget. Jadi kayak misal pacar, tadi kan si gitu. Ben pacaran sama si Sarah. Dan si Roy temenan sama si Ben. Iya, teman main PS lah, teman ya teman kosan lah ya gitu-gitu. Ternyata ada udang di balik batu. Waduh. Pokoknya keren banget deh filmnya itu tadi ya. Tapi ada pesan moral juga sih yang bisa kita dapat dari film ini, karena ekspektasi yang kita bangga-banggakan ke orang-orang itu gak bisa sesuai, bener-bener sesuai sama realita, ya gak sih? Bener banget, jadi apa yang kita alami sekarang itu kayak gak selalu sesuai sama harapan kita. Betul. Jadi kayak ya udahlah, terima aja, namanya juga hidup. Iya, namanya hidup ya, kita harus berlapang dada. Betul sekali, pemirsa. Dan kayaknya itu filmnya pokoknya keren lah. Keren banget ya. Tapi jangan khawatir nih pemirsa di rumah, karena kita masih punya koleksi film-film yang sangat pastinya keren banyak. Banget. Yang pasti keren-keren cuman ada di Fixiko. Dah, gimana Fi? Jadi kita kayaknya udah harus pulang. Kita harus pulang nih. Kita harus pamit undur diri. Tapi sebelum kita pamit, jangan lupa buat pemirsa nonton film-film dokumenter yang pastinya keren-keren banget, karya dari Unsdok, ya enggak? Bener banget. Dan kayaknya kita harus cabut undur diri nih. Dan akhirnya aku Syafri. Dan aku Dele. Sampai jumpa di Fiksiku selanjutnya. Bye.